Gila kacang itu apa tuh kacang? Dari bentuknya itu kayak binatang buas. Serius kacang? Iya, mendingan kita ayo selamatkan diri aja ya. Kacang, ayo lari. Teman-teman, kita menemukan ngengat tuh. Wih, tuh mantap. Ngengatnya gede sekali dan cantik sekali nih. Udah lah, kita rilis biar dia terbang bebas. Yuk. Wih. Walah, kupu-kupu jalan. Apa ini ya? Belakangnya kayak ini tawon, tapi ini depannya ini mantis tuh, lihat tuh. Tuh kan? Tuh, tapi belakangnya tawon, teman-teman, lihat. Eh gila, lucu lah. Nah teman-teman, lihat, kita menemukan jenis ngengat yang sangat cantik sekali dan unik sekali. Ini kalau misalkan kita pegang atau kena ancaman, dipegang kepalanya, dia ini bisa menempel di yang gatal-gatalnya ini, teman-teman, tuh seperti ini tuh. Dia bisa angkat sebenarnya tuh. 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 Tuh kan. Nah ini bisa angkat juga ini sebenarnya. Tuh. Gila. Keren lah pokoknya tuh. Mantap. Yuk kita rilis, teman-teman. Kita kenali jenis-jenis ngengat malam ya. Banyak sekali ini ngengat malam yang cantik-cantik. Oke, yuk udah biarin kamu diam di pohon ini aja. Oke, diam-diam naik. Oke, naik. Nah. Bawa apa ke Aceh, tentengan? Yang bagus kita bawa buat di koleksi ya. Buat dibudidayakan dan koleksi juga, guys. Kalau yang jelek, Kang Aceh, buang aja. Jelek, biarin aja. Biarin aja. Kita menemukan apa ya, kaki seribu loh di perjalanan kita kali ini. Tapi ini belum jumbo, teman-teman. Mungkin masih anak dan ini jenisnya Kang Aceh kurang paham nih. Oke, langsung saja kita pasti masuk ke dalam tuh dia. Ya udah ya, biarin, yuk kita lanjut. Diambil. Siapa tahu nanti bisa gede tuh. Apa Kang Aceh nih? Ini mantis. Tahu mantis jenis apa, tapi yang jelas ini masih anakan tuh. Teman-teman. Karena ini belum numbuh sayap. Gimana? Kalau udah nunggu sayap lebih bagus lagi nih. Tuh, keren. Bagus. Namanya ini ular pelangi, teman-teman. Tuh. Masih anakan. Beracun enggak, Kang? Enggak ini. Oh, enggak beracun. Enggak apa-apa, enggak galak ini. Tuh. Kalem ya? Kalem. Ular pelangi. Diam aja dia. Diam. Males banget, mageran banget dia. Ngantuk kayak. Ngantuk ya? Anakannya nih. Oh, anakannya. Bentar, diam dulu deh. Jangan goyang-goyang nih. Setar terus nih, setar terus. Oke, siap. Teman-teman, kita menemukan si perok, teman-teman. Tuh. Gila, ini betina nih. Dapat yang betinanya. Oh, oke, mantap teman-teman. Nah, teman-teman, jadi si perok ini nih yang paling betina nih. Coba lihat, Kang. Tuh. Nih, bentar. Oh, ini kelihatan. Tuh, lihat, jumbo banget ini, paling jumbo ukurannya. Besar banget nih, entar oke. Nih. Wih, teman-teman, kita menemukan si perok nih, jangkrik raksasa di dunia, teman-teman. Ini betina. Ini dapat yang betinanya. Oh, kapan itu? Kecepet.
Nah, di perjalanan kita kali ini alhamdulillah kita mendapatkan siap erok, teman-teman. Oke, mantul. Dan ini kebetulan udah disiapin dari rumah. Karena yang bagus Kak Aceng ambil. Ih, mantap, teman-teman, menemukan siap erok, teman-teman. Nih, nah, jangkrik raksasa langka, teman-teman. Pohon apa? Ini makanannya pohon ya. Pohon lengsar. Oh, ini lengsar ya, yang disukai siap erok ya. Ya, teman-teman, di video-video sebelumnya sudah Kang Aceng ini ya. Jelasin ya. Nah, di video-video sebelumnya Kang Aceng pernah videoin bahkan ini pohon lengsar dan ini siap erok ya. Ini kebetulan kita mendapatkannya hari ini, malam ini. Ya, malam ini beruntung banget teman-teman kita menemukan siap erok. Kita... Biang kerok. Siap erok. Mantap. Guys, yuk kita cari lagi. Lanjut. Dapat jangkrik raksasa kita teman-teman. Nah, bekas makannya ada nih teman-teman nih. Mana, Kang Aceng? Ini bekas gigitannya tapi udah beberapa malam ini, malam kemarin mungkin nih, agak udah kering-kering kan? Iya benar-benar. Malam kemarin nih pohon yang ini nih. Iya benar-benar. Wih, ada cicak hutan tuh, cicak pohon teman-teman. Mana? Tuh. Wih, bagus. Keren. Nah, ini cicak pohon teman-teman. Motifnya seperti ini. Keren lah. Keren. Itu Kang Aceng nemuin belalang salak, teman-teman. Kita dapat lagi nih belalang salak nih. Tuh. Kelihatan ya, langsung aja. Ayo, apa itu teman-teman? Oke teman-teman, jadi kita menemukan cahaya mata nyala malam hari. Nyala banget tuh. Teman-teman, kita lihat sesuatu di atas, nggak tahu binatang apa, matanya nyala banget dan ukurannya besar sekali. Coba lihat di kamera. Mana? Di pohonnya gede banget nih. Tuh teman-teman, tuh, lihat tuh. Nah, tuh. Jangan-jangan senter, Kang. Mana, Kak? Kelihatan tuh matanya. Oh, matanya merah. Gila, besar. Jangan di senter, Kang. Tuh. Ijom? Udah. Oke. Udahlah, yuk kita jalan lagi. Tar, Kang, tar. Kang Aceng, ntar dulu Kang Aceng. Kang Aceng, itu ayo, apa tuh dari, Kang? Dari bentuknya itu kayak binatang buas. Serius Kang Aceng? Ya, mendingan kita... Ayo, selamatkan diri aja ya. Kang Aceng. Ayo, lari.